Hai guys, balik lagi dengan Pasar Lagi. Terima kasih udah mampir ke channel aku yang udah nyempetin. Terima kasih banyak. Aku banyak utang ya sama kalian. Ini aja sambil ngomong si Kela, karena Kela kalau aku taruh tuh langsung melek gitu. Sekarang udah jam 12 malam lewat 15. Nah, sambil si Kela bobo, aku mau bikin video utang. Maaf banget ya kalau agak kurang layak untuk ditonton sambil gendong anak ini. Muka gue berminyak banget abis pulang dari mall tadi, terus sampai rumah gantiin popok Kela segala macem, beberes segala macem. Jadi ya udahlah ya, gue cuman extra effort pakai lipstick merah biar nggak abu-abu dan gelap gitu ya, jadi biar agak terang. Oke, gue mau info ke kalian adalah induksi alami, karena banyak banget yang DM, yang nge-line, yang di Facebook, yang di Instagram nanya, Kak katanya mau bikin video induksi alami, aku udah 39 week, aku udah 40 week, aku udah 37 week, jadi aku okay deh, aku bikin, aku curi-curi waktu sekarang ya. Ya okay, aku udah tulis beberapa yang aku lakukan saat aku mulai memasuki trimester ketiga. Jadi dimulai 35 minggu, aku udah mulai melakukan hal ini ya. Tapi apapun yang aku bilang di sini, aku share di sini, tolong dikonsultasikan lagi ke dokter atau bidan kalian, karena beda kandungan atau beda kehamilan tuh beda-beda treatmentnya, beda-beda gitu, takutnya malah membahayakan kalian ya. Oke, yang pertama aku tulis adalah relax atau hipnoterapi. Jadi dari awal aku udah bilang aku ikut kelas hipno birthing dengan Ibu Lani Kuspandi, dan itu sangat amat sangat membantu aku. Proses aku dengan si Kela ini jadi lebih gampang. Jadi aku dari Kela di kandungan aku udah ngajak ngomong dia. Jadi dari 35 minggu aku udah bilang deh, lahirnya yang cepet ya, yang lancar ya, bantuin mama, jangan nervous ya, nanti biar Kela lahirnya cepet ketemu mama, mama juga cepet ketemu Kela gitu ya. Ditungguin sama banyak orang, jadi aku terus ngobrol, mengafirmasi dan ngajak bayinya itu supaya kita sama-sama berjuang supaya lahirannya cepet, normal, tepat pada waktunya gitu. Jadi ketika 35 minggu aku bilang deh belum boleh lahir, nanti 2 minggu lagi tunggu Kela baru boleh lahir. Ketika tepat di tanggal berapa, hari Jumat kalau nggak salah aku kan, hari Jumat, karena setiap hari Jumat aku kayak full minggu gitu. Hari Jumat tepat 37 minggu aku bilang deh udah 37 minggu, nah sekarang terserah Kela, Kela mau lahirnya kapan mama tungguin, yang penting lahirnya yang enak, yang lancar, yang cepet, biar kita sama-sama biar cepat ketemu, aku bilang gitu ya. Itu beribu kali aku ulang-ulang setiap detik, setiap waktu gitu ya. Nah abis itu, dan itu sangat membantu, dan benar 37 minggu lewat 2 hari si Kela ini lahir. Aku mulus jam 8, mulusnya ringan, jam 10 masuk sampai rumah sakit udah pembukaan 2 jam, kemudian dicek 2 jam lagi udah pembukaan 5, kemudian aku masuk ke ruangan bersalin jam 1 lewat 15, si Kela sudah lahir ya. Jadi itu puji Tuhan prosesnya lumayan cepat dan gak nyusahin si anak ini. Kemudian yang kedua yang aku lakukan adalah refleksi atau massage. Jadi aku itu baca-baca, googling sana sini, cari tahu, karena katanya itu ada titik-titik refleksi. Kalau kita refleksi kaki atau tangan gitu, ada titik-titik tertentu yang merangsang supaya menginduksi secara alami gitu. Titik-titiknya apa aja aku nggak bisa sebutin di sini, tapi aku bisa share link apa aja yang aku tonton videonya ya. Kalau nggak salah aku lihat video ini di Bidan Kita apa di mana, aku lupa, nanti aku akan share di description box. Yang jelas aku melakukan refleksi, aku refleksi di tempat refleksi, aku massage hamil di tempat salon hamil biasa, salon hamil, salon khusus ibu hamil. Kemudian aku juga melakukan refleksi pemijatan-pemijatan tersebut oleh suami aku. Jadi aku lihat panduannya, oh di titik ini, nanti suamiku pijitin bisa titik sini, apa titik mana, gitu aku lupa. Itu suamiku yang lakukan itu setiap malam kalau mau tidur. Terus
makan rujak. Nah, aku makan rujak dengan menggunakan nanas. Jadi kalau awal-awal kehamilan aku tidak makan rujak dengan nanas, tapi di akhir-akhir kehamilan aku makan rujak dengan nanas. Terus, tapi jangan lebay ya, jangan langsung 10 kilo, yang ada brojol di tempat, malah membahayakan diri sendiri dan si janin. Jadi benar-benar pada porsinya aja, jangan langsung satu buah atau gimana. Jadi rujak kan hanya beberapa potong biasanya, nah udah aku makan aja gitu. Tapi kalau nggak salah sih aku seminggu 3 kali lah kurang lebih makan-makan kayak gitu. Nah aku juga makan durian. Nah duriannya itu aku makan dicampur cendol, jadi cendol campur durian enak banget kan. Kemudian aku juga makan, temanku baru dari Medan, aku dibawain durian ucok satu tupperware gitu, tapi aku nggak makan banyak, cuma 3 butir kalau nggak salah. Kemudian aku juga makan apa lagi ya, udah itu doang sih, nanas sama durian. Tapi porsinya juga nggak lebay. Terus yang sangat lagi membantu aku adalah yoga menggunakan gym ball. Jadi menggunakan gym ball itu aku melawan gerakan-gerakan yang memang merangsang supaya adik bayinya itu makin ke bawah. Misalnya pakai gym ball itu kita muter-muter supaya otot panggul nggak kaku segala macam. Nah untuk gerakan-gerakan yoga untuk merangsang si adik bayi makin ke bawah, kalian bisa googling sendiri ya. Misalnya kayak yoga for labor atau yoga apalah, misalnya di googling aja yoga untuk melahirkan atau segala macam itu banyak. Kalian nonton aja, kalian ikutin gerakannya kalau memang kalian gak mengikuti kelas yoga. Nah waktu itu aku kan bilang aku sempat mengikuti hypnobirthing, itu kelas hypnobirthing. Aku sempat mengikuti kelas hypnobirthing, nah itu diajarin semua di situ. Jadi itu sangat-sangat membantu aku, jadi aku melakukan gerakan-gerakan yang memang sudah diajarin. Nah selebihnya aku improvisasi melakukan gerakan-gerakan yang aku tonton di YouTube. Nah gerakan-gerakan apanya seperti apa nanti aku akan share juga di description box ya. Karena tadinya aku mau bikin gitu yoga untuk mempercepat proses melahirkan, tapi ternyata aku curi-curi waktunya susahnya setengah mati gitu kan, karena kayak ribet banget gitu. Jadi aku nggak janji lagi ya, takutnya ntar gue di rong-rong suruh bikin video ke mana video yoganya ya. Nah kemudian yang terakhir adalah berhubungan dengan suami. Gak usah takut, karena banyak kan ibu-ibu muda lainnya, gila perutku udah gede banget, aku takut, aku ini. Memang sih, memang susah ya, karena perutnya gede. Kemudian aku ngerasain banget tulang-tulang tuh sakit, ngilu-ngilu, kaki bengkak, segala macam. Memang susah untuk melakukan hubungan dengan suami. Tapi itu sangat membantu kalau buat aku. Nggak usah takut, karena itu memang kalau memang dilakukannya secara benar dan nggak ekstrim gitu ya, itu sih so far sih aman-aman aja. Dokter juga memang menyaranin supaya sering-sering berhubungan dengan suami menjelang hari H, supaya kasarnya tuh jalan lahirnya tuh dibuka lah, gampang terbukanya dan bisa lebih lunak karena kena dengan sperma. Kalau gue nggak salah sih kayak gitu ya, sorry kalau aku salah penjelasannya. Udah sih, itu aja yang aku lakukan menjelang aku lahiran. Jadi kalau kalian bertanya sama aku apa sih induksi alami yang aku lakukan, 6 hal tersebut yang aku udah sebutin di atas yang aku lakukan menjelang kelahiran si Kela ini. So kalau kalian tetap ada pertanyaan, ya tinggal aja komen di bawah, sebisa mungkin, secepat mungkin aku jawab. Kalau misalnya kalian mau DM aku boleh, kalau mau line aku juga boleh. Ini semuanya aku masukin di description box. So guys, sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Dadah.